Anak-anak Laban lainnya menuduh Yakub telah berbuat curang terhadap ayah mereka karena harta benda Yakub bertambah banyak. Padahal yang sebenarnya adalah Laban telah 10 kali menipu Yakub dengan mengubah upahnya kepada Yakub. Karena itu Yakub yang telah hidup jujur hanya berserah kepada Tuhan. Walaupun orang ingin menipu dia kembali berbuat curang terhadap dia, tapi kalau Tuhan yang membela, siapakah yang menjadi lawan mereka? Karena itu saudara, teruslah berespon yang baik walaupun orang ingin berbuat curang, berbuat jahat terhadap kita, karena Tuhanlah yang membela kehidupan kita. Salam kerajaan Allah, Tuhan Yesus memberkati.